dengar alat muzik yang sama, kita panggil gambus. Okey, gambus adalah satu alat daripada negara Timur Tengah yang lain. Iaitu gambus dia lebih kecil daripada oud, menggunakan kulit kambing untuk bahagian depan ni, dan talinya hanyalah 4 sahaja. Kalau kat sini kita ada 6, tapi gambus ada 4 sahaja tanpa itu tadi. Itu adalah gambus. Tetapi suaranya sama seperti oud, suara yang dikeluarkan. Jadi kita sering memanggil oud gambus ataupun gambus oud dan sebagainya. Dan kita panggil gambus di Malaysia adalah oud sebenarnya. Yang mana bentuknya begini, itulah dia oud. Okey. Tetapi kalau menggunakan kulit kambing bagian depan bertali 4, lehernya lebih pendek dan bodinya kecil, itu adalah gambus. Dan gambus dihasilkan melalui sebongkah kayu yang dikerut untuk menghasilkan bentuk bol. Tetapi oud menggunakan ceraian kayu disusun. Itu beza yang ketara lah kalau kita lihat. Di Malaysia memang ada, terutamanya di negeri Sabah, banyak menghasilkan, boleh saya katakan, gambus Sabah. Iaitu diambil daripada gambus daripada Yaman dan kita hasilkan di sini. Tetapi di sebelah Johor pula dia menghasilkan oud, menghasilkan alat ini. Itu bezanya. Negara Timur Tengah ada banyak negara-negara yang mempunyai oud mereka sendiri. Sebagai contohnya seperti negara Mesir, negara Syria, Lebanon. Jadi pembuat oud ini, mereka mempunyai identiti. Seperti hiasan pada oud itu akan dipengaruhi oleh pembuat itu sendirilah. Jadi kita lihat memang banyak perbezaan. Tetapi dari segi bentuk asalnya tidak berubah. Cuma hiasan saja, ataupun mungkin sedikit design di bahagian tuning ni. Berbeza. Itu saja beza. Saiz mungkin mempengaruhi. Seperti dari Turki. Dari Turki saiznya kecil. Saiznya lebih kecil daripada negara Arab. Itu antara perbezaan. Kita boleh dapatkan oud dengan harga serendah mungkin RM250. Dan boleh kita beli dengan harga setinggi RM8,000. Ini bergantung kepada siapa yang membuat. Hanya boleh didapatkan pada pembuat itu sendiri. Dia tidak diletakkan di kedai ataupun dijual di kedai muzik dan sebagainya. Kita biasanya akan membeli secara tempahan. So kita buat tempahan, pembuat itu akan buat ini mengikut selera pemain itu dan dijual. Sebagai contoh, oud yang saya gunakan ini, pembuatnya ialah Muhammad Ali Jaafar daripada Mesir. Beliau sangat popular lah di Kahirah. Design yang beliau reka ini adalah design daripada negara Iraq, iaitu menggunakan bridge yang terapung seperti yang ada ini. Kebanyakan oud dia menggunakan bridge yang melekat dan talinya akan habis di sini. Seperti oud ni kalau kita lihat dia sampai ke belakang. So ini yang design daripada negara Iraq, dihasilkan oleh Muhammad Ali Jaafar. Kita boleh tengok label dekat dalam ni, ada ditulis nama dan alamat kedai dan sebagainya. Kalau di Turki yang popular ialah Ustaz Faruk Turunç. Sangat popular sebab kualiti oud yang dihasilkan. Beliau membuat mereka oudnya menggunakan komputer, teknik software. Jadi ukurannya sangat tepat dan oud yang dihasilkan oleh Faruk Turunç boleh kita kategorikan sebagai oud kelas 1. Dia dalam RM8,000 hingga belasan.